Melihat-lihat pantai Marina, dek. Tuh kan, indahnya, namun sampah-sampahnya yang perlu dibersihkan ini ya. Yuk kita bersihkan nih sampahnya. Aduh, sampah-sampahnya ya. Sayang kali. Dulu ini padahal pantai ikonnya di Pulau Batam ya. Sekarang setelah pandemik, setelah tidak ada yang mengelola sampahnya seperti ini. Tuh, sampah-sampah. Tapi kalau view-view-nya masih lumayan bagus, teman-teman. Santai ya kan. Kemudian di sini ada pelabuhan. Tuh, dia pelabuhan Marina yang biasa kapal ke Singapura. Ya. Oh, ini. Jangan dilempar, pecah nanti. Nah, kita ke kapal pelabuhan. Nah, ini kapalnya namanya tuh Heron Spirit Singapura. Nah, Heron Spirit nama kapalnya. Tapi tidak ada aktivitas, teman-temannya. Belakangnya ada Shindo Express, itu kapal ini. Nah, ini kapal ini yang biasa ke dari Batam ke Singapura. Tapi kalau untuk pelabuhan ini belum dibuka untuk umum, kayaknya. Masih belum operasional kembali setelah pandemik. Sampah-sampahnya banyak. Kita ke arah sini, coba. Sini. Nah, kalau view komersialnya yang dekat dengan air ini, nah ini teman-teman, tuh area komersialnya masih banyak belum aktif ya, sepi gitu teman-teman ya. Tuh, sayang sekali nih, belum ada yang ngelola kembali. Padahal kalau desainnya teman-teman ya, sangatlah menarik ya. Di sini ada pantai, laut gitu ya. Kemudian ada komersial yang menghadap ke pantai. Ya kan, menghadap ke pantai. Nah, ini jalan keluarnya di sana. Nah, ini teman-teman ya, ini dulu banyak seafood di sini teman-teman, restoran seafood, kemudian ada beberapa restoran-restoran untuk yang suka ngopi gitu ya, suka santai-santai. Nah, tempat duduknya ada di sini teman-teman, tuh di situ tuh. Nah,
Jadi santai di sini. Nah, biasanya di sepanjang jalan ini dibikin tempat duduk santai untuk seperti pujasera gitu. Ya, semoga lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Pelabuhan ini pelabuhan marina ya, pelabuhan marina yang ada di Pulau Batam dan belum operasional nih teman-teman. Belum operasional kembali. Ini desainnya joglo ya, atau gaya Minang ini ya. Sebenarnya menarik. Oke, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.